kawan-kawan dengan modus yang membuat acara, ya, dibilang membuat acara seakan-akan pelaku ini sebagai dari pihak organisirnya, sehingga meyakinkan kepada anak sekolah tersebut, dan di mana pelaku ini berhasil mengamankan handphone pada korban dalam waktu diperintahkan, diarahkan untuk tata rias wajah atau penampilan, dan disitulah dia membawa lari handphone beserta kepada bapak beserta barang-barang lainnya yang dibawa lari kabur ke wilayah Surabaya sana. Namun pelaku ini kita amankan di Lamongan dan baru pada hari ini sampai di sini. Mana kejadian yang perbuatan itu pada tanggal 18 Agustus. Dan hari ini kita amankan dari Lamongan. Kita ada sini para bukti handphone beserta cas handphone. Dan sepeda motor sudah ditamankan lagi di Jatambes. Karena itu yang saya sampaikan, caman 15 tahun ya, warna kita. Dan jangan-jangan.